Informasi berikutnya, Saudara, personel dari Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai menggagalkan upaya tindak pidana perdagangan orang dengan mengamankan 31 pekerja migran ilegal yang akan dikirim dari Bengkalis, Riau menuju ke Malaysia. Para pekerja migran ilegal ini terdiri dari 15 laki-laki dan 15 perempuan ditambah seorang anak. Mereka berkumpul di hutan bakau pesisir pantai Bengkalis, Provinsi Riau, untuk dijemput menggunakan perahu cepat. Tim gabungan Lanal Dumai kemudian membawa para pekerja migran ini untuk diperiksa kesehatannya dan dimintai keterangan. Para pekerja migran kemudian akan diserahkan kepada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Riau untuk proses lebih lanjut. Satgas Operasi Ketempat mengundang Sakti 2031 memperoleh informasi bahwa ada mengenai adanya calon PMI yang akan bergerak ke pesisir Pantai Sepahat, Kabupaten Bengkalis. Karena pekerja imigran Indonesia secara ilegal menuju Malaysia melalui pesisir Sepahat sampai dengan Tanjung Benoa.